Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak selalu sehat Dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala Sebelum kita belajar Terlebih dahulu Marilah kita berdoa Dengan membaca Al-Fatihah Dan doa menuntut ilmu Oke? Sudah siap anak-anak untuk berdoa? Yuk sekarang sikap sempurna Yuk Tepuk rapi Rapi kiri Rapi kanan Rapi Berdoa Mulai A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumid Tin Iya karena budu Iya karena tain ih dinasirotol mustaklim sirotol adina an am taalaihim hoiril bi alaihim waladolin amin Robi zidni ilma Warzukni fahma Amin Iya Anak-anak semua berdoanya bagus Semua pinter Semua mendapat pahala dari Allah Nge? Jadilah anak yang soleh dan soleha Jadi sebelum kita mulai kegiatan Kita harus berdoa Berdoa, baiklah anak-anak. Pertemuan -anak. hari ini, kita akan membahas tentang tema lingkunganku, subtemanya sawah, dan sub-subtemanya alat-alat petani. Anak-anak, di antara kalian, siapa yang sudah tahu alat-alat petani? Ayo, hmm, ada yang sudah tahu anak Siapa? Oh, Mbak ya, mungkin sudah tahu. Oh iya. Di sini, kita akan memperkenalkan alat-alat petani. Yaitu yang pertama cangkul yang kedua sabit yang ketiga caping anak-anak udah tahu semua itu hmm, saya saya kira semua tahu anak-anak apalagi yang orang tuanya petani pasti di rumah ada ada cangkul, ada sabit, ada caping. anak-anak, coba siapa yang tahu cangkul itu gunanya untuk apa ya? Oh iya, untuk mencangkul, mencangkul di sawah. Kemudian sabit, gunanya untuk memotong. Kemudian yang ketiga yaitu caping. Iya, caping digunakan untuk apa anak-anak? Dipakai di kepala, nggih Dipakai di kepala untuk menghindari dari panas dan hujan. Jangan Pinter semua Kemudian Kegiatan selanjutnya Meniru tulisan kata Petani Ayo Kalau menulis kata petani Yang pertama hurufnya P Kemudian E, lalu T, A, N yang terakhir huruf I dibaca petani. Tugas selanjutnya menirukan gerakan petani yang sedang mencangkul Bisa semua ya anak-anak mendukan petani yang sedang mencangkul Iya pasti semua bisa Kegiatan selanjutnya anak-anak disuruh mewarnai gambar alat-alat petani di sini yang akan diwarnai yaitu gambar sabit. Hmm, Oke, okay. diwarnai yang bagus. Anak-anak kalau mau mewarnai tidak boleh keluar dari garis. Dan kalau mewarnai harus tebal dari tepi dulu. Hmm, kemudian diputar-putar-putar semua sampai rata nggak boleh kelihatan kertas putihnya geh okay? semua harus ada warnanya oke okay? Iya pasti semua bisa dan bagus hasilnya okay? kegiatan berikutnya menghitung banyaknya gambar alat petani di sini ada gambar sapi anak-anak okay. disuruh menghitung ada berapa sabitnya, Iya. Okay. Yeah. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu menyanyikan lagu petani bersyukur. Lagu petani bersyukur ini yang menciptakan Bu Guru sendiri Namun Iramanya seperti Nenek Moyangku Bisa nyanyi lagu Nenek Moyangku Anak-anak Ya seperti ini Nenek Moyangku Orang pelaut Nah seperti itu ya Namun lagunya ini digubah Sama Bu Guru Dibuat judul Petani bersyukur. Lagunya seperti ini. Mari kita nyanyikan, geng. Okay? Anak-anak boleh merugikan, yuk. Satu, dua, tiga. Ayah ibuku seorang petani. Pekerjaannya menanam padi. Tumbuhnya subur. Hidupnya makmur. Janganlah lupa. Kita bersyukur. Iya, seperti ini lagunya. Biar anak-anak cepat hafal. Baiklah. Akan bukur ulangi sekali lagi, nge. Yuk, satu, dua, tiga. Nen, ayah, ibuku, seorang petani. Pekerjaannya menanam padi. Tumbuhnya subur, hidupnya makmur, janganlah lupa kita bersyukur. Nah, demikian anak-anak lagunya, nanti di rumah anak-anak dihafalkan ge biar cepat hafal. Nah, selamat mengerjakan tugas dan selamat menghafalkan lagu ini. Serta jangan lupa. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan tugas berdoa nge? Iya Dan kepada wali murid Nanti apabila anak-anak sudah selesai mengerjakan tugas Hasilnya bisa dikirim lewat WA grup kita nge? Iya Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.